Wakil Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar menghadiri sekaligus membuka acara peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1438 Hijriah yang bertempat di Ruang Serbaguna Blok C Kantor Wali Kota Jakarta Timur dengan mengambil tema Isra Miraj sebagai spirit aparatur sipil negara. Dalam kesempatan ini, Wakil Wali Kota memberikan bantuan kepada 140 lembaga keagamaan dengan jumlah sebesar 1,2 miliar, di mana dana tersebut hasil pengumpulan ZIS dari masyarakat yang dikelola oleh Basis Jakarta Timur. Menurutnya, peringatan Isra Miraj kali ini dapat dijadikan sebagai spirit aparatur sipil negara untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dirinya berharap dengan peringatan Isra Miraj ini dapat membuat perubahan secara besar-besaran mentalitas para anggota Korpri menjadi lebih baik yang biasanya disebut sebagai revolusi mental, serta dapat membawa semangat perubahan mentalitas dan membangun manusia yang unggul. Artinya Isra Miraj ini satu contoh teladan buat kita semua. Punya ASN ya, yang biasanya dilayani sekarang melayani. Kita harus betul-betul memberikan panutan pada masyarakat. Grassroots turun ke bawah, apa yang harus dilayani? Keluhan masyarakat apa kita harus tahu dan kita harus kasih solusi. Terus lebih disiplin, ya, lebih tahu posisinya sebagai ASN, tupoksi seperti apa dan menghargai masyarakatnya itu. Dari Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.